Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat apa Bapak, Ibu-ibu? Bapak ibu-ibunya 3 kali lipat dibanding apa-apanya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Bapak Bupati Solok beserta seluruh jajaran dari pemerintahan Kabupaten Solok. Seterusnya sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Solok Bapak Aurizal yang datang dari Partai Amanat Nasional. Lalu yang sama-sama kita hormati Pak Wali Nagari Selayo beserta seluruh wali-wali nagari lainnya yang telah hadir. Ya, jadi hebat sekali nih wali-walinya, semangat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada seluruh tuanku, nini, mama, udah berdoakan doang, alim ulama, cakdek pandai, ketuakan aku, lalu BPN, dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat, hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah yang saya cintai. Saya mau ngucapin terima kasih, saya sudah diundang ke Selayo ini. Jujur saya udah 3 tahun gak kesini kayaknya ya. Terakhir itu saya kesini tahun 2020 2020 ya, kotaku ya. Ada bundu-bundunya waktu itu ya. Di sini juga ya, dengan Pak Jorong-Pak Jorongnya waktu itu. Itu kenangan yang buruk buat saya sebenarnya ya. Saya waktu itu kesini untuk peresmian kotaku. Itu jadi jalan jembatan dam. Jembatan juga di sana, alhamdulillah ya. Itu saya ucapkan selamat untuk Nagari Selayu. Karena memang waktu saya terpilih tahun 2019, kata Pak Epiardi, yang paling banyak dibantu itu harus Selayu. Karena Selayu itu kampung ayah, katanya. Iya, iya. Makanya 2019 saya kepilih, langsung program saya untuk 2020 itu saya berikan kotaku untuk Nagari Selayu. Ya, kenapa saya berikan kotaku? Karena anggarannya paling besar itu kotaku. Kalau Piseu itu anggarannya hanya 500 juta. Waktu itu masih 600 juta. Sekarang 500 juta. Tetapi karena saking cintanya Bapak dengan Nagari Selayu, maka waktu itu saya berikan untuk Selayu itu program kotaku. Ya, walaupun ujung-ujungnya saya dimarahin juga sampai Selayu ya. Perkenalan sedikit, mungkin kalau belum kenal, udah kenal dengan saya? Belum, ada yang belum, kita kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka? Tak tahu. Saya masih nyari Pak, jawabannya Pak sampai sekarang. Masih belum ketemu, oh Pak Ali juga ada datang. Saya masih nyari jawaban, nanti kita cari tahu jawabannya apa, lanjutan dari pantun dari kata-kata itu. Kenalan sedikit, apa-apa ibu-ibu. Saya putri, bapak-bapak ibu-ibu, namanya Atari Gautiardi. Ya, kalau orang-orang suka ribet, biasanya Bu Gautari, Bu Gantari, ya namanya ribet ya. Panggilannya Bu Atari, saya perwakilan bapak-bapak ibu-ibu saat ini diamanahkan oleh masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi wakilnya di DPR RI yang di pusat. Lalu saya diamanahkan oleh partai untuk ada di Komisi 5 di DPR RI. Nah saat ini alhamdulillah putri apa-apa ibu-ibu, ini saya bangga sekali membawa nama Kabupaten Solok saat ini. Karena saya berhasil membuktikan setiap tahun ratusan miliar APBN saya bisa bawa ke kabupaten yang kita cintai ini. Iya, saya senang karena saya betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Solok. Tahun ini perlu saya ada flyer, nanti silakan dibaca program-program saya dari tahun ke tahun. Saya ada, silakan itu tolong dibaca dengan baik-baik. Untuk tahun ini saya perlu laporkan kepada masyarakat saya. Untuk Sumatera Barat tahun ini saya bisa membawa Sumatera Barat. Tentu saja ini berkat doa dari seluruh masyarakat yang saya cintai. Apa-apa ibu-ibu, ini kita untuk Nagari Selayu apa? Kebetulan saya sama Pak Bupatinya dekat, kenal lah. Kenal lah, mirip juga sedikit ya. Mirip gak ibu ya? Mirip. Saya kalau ketemu Bupati jarang, kalau Bupati Solo tiap hari ketemu. Bangun tidur ketemu lagi. Bapak itu pagi-pagi ngobrol dulu.
ngobrolin program, mau buat solo aja. Saya pikir bapak ini gak ada istirahatnya apa ya. Malam sebelum tidur, kami itu wajib duduk di meja makan, tuh gak langsung tidur. Duduk dulu di meja makan, kita bicarakan pembangunan. Pagi bangun, bicarakan pembangunan lagi. Saya bilang, Masya Allah. Tapi inilah keuntungan dari masyarakat Solo saat ini. Karena masyarakat Solo menjadi contoh. Contoh yang baik kolaborasi antara DPR RI-nya, DPRD provinsinya, dan juga dari pemerintah kabupatennya. Kita ini sudah diatur dalam undang-undang. Semua pemerintahan, semua lini pemerintahan ada tupoksinya masing-masing. Ada yang menjadi pertanggungjawaban dari Pak Bupati, ada yang menjadi pertanggungjawaban dari saya selaku anggota DPR RI-nya. Nah, untuk Kabupaten Solo kami bisa berkolaborasi sehingga ibaratnya keran yang saya buka dari atas disambut dengan MB Gadang di Kabupaten Solo. Makanya iya, saya mau terima kasih juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Solo, wali-wali nagari, semua saya mengucapkan terima kasih, angku-angku datuk juga. Karena dengan bantuan tokoh-tokoh inilah program saya bisa langsung menyentuh ke tangan masyarakat saya. Karena di tempat lain banyak penolakan biasanya, kan politik ya. Politik ini kadang saya juga kasihan dengan masyarakat saya. Cuma karena beda baju, akhirnya tidak mau menerima program dari saya. Ini terjadi, tapi tidak di Kabupaten Solo. Ya, Alhamdulillah Kabupaten Solo semua tokohnya mendukung semua program-program dari pusat yang menyentuh langsung ke tangan masyarakat saya. Tepuk tangan untuk tokoh-tokohnya semua. Nah, kalau apa? Ya, Alhamdulillah. Bapak, Ibu-ibu. Memang kalau fans saya banyakkan ibu-ibu, Pak. Karena nggak mungkin bapak-bapak takut bapaknya ketemu saya. Takut dimarahin ibu-ibu. Ya, tapi memang kenapa ibu-ibu antusias? Karena perwakilan Bundo Kandongnya itu ada di DPR RI saat ini yang betul-betul bekerja. Bukan cuma ngomong aja. Bukan cuma turunnya 5 tahun sekali pas mau kampanye aja. Ya, saya selama 5 tahun ini, Pak Bu, saya perlu laporkan juga DPR RI itu reses 3 bulan sekali. Lamanya itu 2 sampai 3 minggu. Tapi kalau saya reses bisa sebulan saya di Sumatera Barat ini muter. Karena saya membuktikan ke masyarakat bahwa anggota DPR RI itu harus bagaimana sih, seperti apa anggota DPR RI itu harus bertindak. Selain programnya ada, anggota DPR RI juga wajib turun ke tengah-tengah masyarakat supaya tahu aspirasi apa yang diperlukan oleh masyarakatnya. Ini saya tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Alhamdulillah itu terus saya lakukan dan nanti 2024 itu tahun terakhir saya di DPR RI. Saya berjuang dulu ya. Jadi makanya kalau ada program, kalau belum dapat program dari saya, Peda Rumah udah pernah dapat belum? Ya. Mana yang belum? Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan aja, kita jujur-jujuran. Mana yang belum dapat Peda Rumah? Angkat tangan. Oke, ya. Gak apa-apa, harus jujur. Harus jujur, ya. Pembangunan ini bukan PR dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak. Ya, pembangunan ini proyek jangka panjang. Karena memang PR-nya masih banyak. Ya, PR kita masih banyak. Maka ditanya, siapa yang mau dapat beli rumah, angkat tangan. Oke. Nah, nanti didata. Nanti saya minta didata, ya. Oh, bunda-bunda belum juga. Masya Allah. Oke, nanti kita kasih beda rumah. Ya, irigasi, siapa yang pernah, belum pernah merasakan manfaat irigasi yang tangan? Udah kan? Ya memang, Alhamdulillah. Karena memang irigasi itu dia mengalami bandanya bandar besar ya. Banyak, Alhamdulillah. Lalu siapa yang mau program Pamsimas air minum? Udah pernah dapat belum? Siapa yang memerlukan bantuan air minum? Pamsimas, angkat tangan. Batu Pelanu kan saya semua kemarin tuh, saya Selayo ini kan saya kemarin Batu Pelanu kan? Iya.
juga ada program Pamsimas air minum. Itu untuk air minum masyarakat, ya, dikerjakan oleh masyarakat, dibangun oleh masyarakat, dan dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Lalu ada lagi program Sanimas, sanitasi masyarakat. Siapa yang perlu WC-nya diperbaiki? Udah, rumahnya udah bagus semua nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Itu juga ada program dari pusat, dari saya. Nah, kalau udah bicara program pasti rame. Langsung ngoceh semua ibu-ibunya, Pak. Iya, gak apa-apa ibu-ibu, nanti program-program ini insya Allah yang menjadi PR saya sampai 2024 akan saya benahi sesuai dengan tupoksi saya di DPR RI. Nah, di sini kita sudah tadi udah angkat tangan ya. Kalau 2024 belum dapat juga, saya usaha dulu. Kalau saya kepilih lagi, lanjut lagi programnya sampai 2029. Ya. Doa dulu ya, Bu ya. Insyaallah. Itu semua kehendak Allah, Bu. Allah yang kun fa. Papa, ibu-ibu yang saya cintai, ini kita sudah masuk tahun politik. Ya, saya mau berpesan kepada masyarakat saya. Tolong masyarakat Kabupaten Solo, janganlah mau dipecah belah hanya demi kepentingan 5 tahun sekali. Kita belajar dari tahun yang sebelum ini, bagaimana kita dipecah belah sedemikian rupa sehingga ada yang sekasur gak ngomong. Ya kan? Ada. Ada yang serumah tapi saling buang muka. Ada enggak? Ada. Saya dulu turun di sini sampai saya dibentak-bentak, padahal enggak ada urusannya. Cuma karena urusan-urusan 5 tahun sekali. Saya kesini waktu itu peresmian program saya. Tapi dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Saya sedih sebenarnya. Sedihnya kenapa? Kok masyarakat saya ini kok kayaknya dipecah belah ini gampang sekali. Tolong jangan. Kalau urusan pilih memilih, silahkan pilih masing-masing sesuai dengan pilihan di hati nuraninya. Saya yakin masyarakat saya semua sudah pintar, bisa paham mana orang yang betul-betul bekerja, mana yang cuma teori aja. Ngomong itu gampang. Semua caleg pasti jago ngomong. Semua pasti jago ngomong. Parle itu bahasa Prancis. Parlemen itu bahasa Prancis. Parle artinya bicara. Men artinya orang. Jadi orang yang ada di parlemen itu orang yang harus pintar berbicara. Itu sudah wajib hukumnya. Karena sosialisasi itu perlu berbicara. Di pusat pun berjuang juga perlu berbicara. Masyarakat saya, masyarakat Sumatera Barat ini terkenal dengan integritasnya. Makanya politik uang di Sumatera Barat itu enggak laku. Saya merasa kagum sekali dengan masyarakat saya. Saya bangga sekali. Kalau kita bicara di pusat, berapa kasih amplop di ujung? Pada ngomongnya gitu. Ah, kalau saya mah gak turun, nanti aja tim turun. Nanti kasih amplop, apa? Serangan subuh, apa? Serangan pajak. Salah ya, serangan pajak. Tapi di Sumatera Barat itu gak laku. Enggak, karena masyarakatnya punya integritas. Kalau yang ngasih serangan fajar tadi, itu dibilangnya rezeki. Iya benar, rezeki Bu. Rezeki itu kan kita gak minta. Tapi kan dia datang ngasih, kan gitu. Terima aja. Tapi yang pilih sesuai dengan pilihan hati nurani masyarakat. Ini saya berbangga sekali. Tepuk tangan untuk masyarakat kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu untuk DPR RI, karena saya sedang melaksanakan tugas saya ke bawah.
sekarang saya sedang melaksanakan tugas pengawasan. Saya mau sosialisasi juga kepada masyarakat. Kami di pemerintahan sudah diatur dalam undang-undang ada tugasnya masing-masing. Ada yang menjadi tanggung jawab Pak Bupati, ada yang menjadi tanggung jawab anggota DPRD Kabupaten Pak Aurizal, ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, dan ada yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam hal ini anggota DPR RI. Kalau kami DPR RI, Pak, Bu, ini saya mau kasih bocoran ke masyarakat. Ya. Saya mau kasih tahu bocoran krusial pentingnya memilih anggota DPR RI. Tadi sudah disampaikan bahwa perlu kita ini untuk membangun Kabupaten Solo selain dari APBD, perlu juga APBN. Tidak bisa dipungkiri APBD kita itu masih sangat kecil. Sedangkan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Solo sangat-sangat besar. Karena PR-nya banyak, numpuk. Untuk DPR RI, saya, tadi kalau di awal saya bilang saya diamanahkan oleh masyarakat menjadi anggota DPR RI-nya. Tapi di kalimat kedua perhatikan, saya bilang saya diamanahkan oleh partai untuk duduk di Komisi 5 di DPR RI. Apa-apa ibu-ibu paham gak sih kalau saya bicara komisi-komisi di DPR RI ini, paham gak artinya apa? Kita kasih pencerahan buat ibu-ibu nih ya. Gak ngantuk ya dengerin saya ya. Kita kasih pencerahan, saya suka ngasih pencerahan supaya masyarakat saya ilmunya meningkat soal politik. Ini sekaligus agak-agak kayak sekolah politik berarti ya. Di DPR RI kami ada 11 komisi. Kalau di DPRD Provinsi dan Kabupaten, beliau-beliau punya dana pokir. Tapi kalau kami di DPR RI, kami tidak ada dana pokir. Program-program kami sebagai anggota DPR RI itu sesuai dengan komisi kami. Jadi di DPR RI ada 11 komisi, ada 11 bidang. Jadi DPR RI itu nggak bisa palu gada, apa lu mau gua ada, nggak bisa. Contohnya yang bawa program infrastruktur APBN melalui Kementerian PUPR hanya saya sekarang ini, karena memang hanya saya yang di Komisi 5. Gak bisa anggota Komisi 6 bawa program Komisi 5, gak bisa. Anggota Komisi 4 bawa program Komisi 5, gak bisa. Tiap komisi beda-beda bidangnya. Ada 11 komisi, saya gak akan jelasin 11-11-nya, lama. Contoh aja. Contoh Komisi 1, Komisi 1 itu hubungan luar negeri. Mitranya Menteri Pertahanan, Menkominfo, lalu juga Kementerian Luar Negeri dan TNI. Kira-kira programnya menyentuh ke masyarakat nggak? Apa programnya? Itu banyak kan di legislasi, di aturan. Lalu contoh lagi, Komisi 2, Pertahanan Dalam Negeri. Mitranya Mendagri, KPU, dua tipe. Ada yang duduk di Komisi Mata Air, ada yang duduk di Komisi Air Mata. Ibu, kembali lagi ke kata-kata saya di awal. Yang memilih anggota DPR RI adalah masyarakat. Tetapi yang memilih komisi berapa yang ia akan duduki saat terpilih, partai kenapa? Karena tidak punya jabatan di Dewan Pimpinan Pusat partainya. Nah, ini pentingnya jabatan di partai khusus untuk dari Sumatera Barat. Saya mohon doa dari seluruh masyarakat, semoga di sisa tahun jabatan saya ini saya betul-betul terus bisa amanah khususnya untuk masyarakat Kabupaten Solo. Karena saya yakin yang akan membangun Kabupaten Solo tentu adalah orang Kabupaten Solo yang asli. Bukan orang Solo karbitan. Karbitan itu ada kadang-kadang aja. Saya sebagai putri asli Kabupaten Solo akan terus bersama-sama dengan masyarakat yang saya cintai, masyarakat kampung saya, bagaimana saya bisa mengabdikan, mengamanahkan masa jabatan saya khusus untuk kabupaten yang saya cintai ini, umumnya untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya mohon doanya karena ini bukan suatu hal yang mudah, terutama perjuangan bagi kita sebagai perempuan di dalam dunia politik. Ini bukan suatu hal yang gampang, karena masih banyak yang menganggap perempuan, terutama saya ya, anak bawang, anak kemarin sore. Jadi perjuangannya nggak mudah, tapi
saya mengucapkan terima kasih berkat doa dari seluruh masyarakat, pelan-pelan saya bisa membawa harum nama Bunda Kandung di tingkat nasional. Amin, amin. Nah, papa ibu-ibu yang saya cintai, mungkin itu sedikit banyaknya yang saya bisa sampaikan kepada masyarakat. Tapi yang paling ingin saya sampaikan, tolong masyarakat saya jangan dipecah belah. Kalau mau ada perbedaan politik itu biasa, tapi jangan sampai itu menjadikan kita terpisah-pisah, terkotak-kotakkan. Karena justru masyarakat Solo kalau bersatu kita itu sangat-sangat kuat. Tapi kalau kita dikotak-kotakkan, itulah awal mulanya kehancuran Kabupaten Solo. Jadi tolong, ini harus saya wanti-wanti kepada masyarakat karena sudah masuk tahun politik. Perbedaan 5 tahun sekali itu hal yang biasa. Toh tokoh-tokohnya setelah 5 tahun udah gak ada berantem lagi juga. Jadi masyarakatnya juga jangan sampai ikut-ikutan terlalu dalam dalam masalah perbedaan pendapat tadi. Tolong apa-apa ibu-ibu, sampaikan salam dari saya untuk seluruh keluarga di rumah. Dan mengingat kejadian terakhir saya kesini, saya juga minta maaf kepada masyarakat Nagari Selayo apabila ada kekurangan dari saya. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan tentu milik kita sebagai manusia. Apa-apa ibu-ibu, kalau mau membandingkan saya sebagai anggota DPR RI, jangan bandingkan dengan kesempurnaan. Tolong jangan bandingkan saya dengan kesempurnaan, karena udah pasti saya kalah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jangan bandingkan Pak Bupati dengan kesempurnaan. Karena tidak ada pemimpin yang sempurna, itu sudah tidak ada. Dulu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah tidak ada. Kita hanya manusia biasa. Tapi bandingkanlah kami dengan orang-orang yang punya jabatan sama dengan kami. Kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu mau bandingkan saya dengan anggota DPR RI yang lain. Apa-apa ibu-ibu, kalau mau membandingkan Pak Bupati, bandingkan dengan kepala daerah yang lain. Tapi tolong jangan bandingkan kami dengan kesempurnaan. Paham ya Bapak Ibu ya? Terima kasih sekali lagi apresiasi dari saya untuk seluruh tokoh-tokoh masyarakat, wali-wali Nagari, dan juga untuk seluruh masyarakat saya, khususnya di Nagari Selayu ini. Insya Allah program akan terus jalan. Habis ini kita mulai pendataan untuk... Saya tidak peduli mau orang A, B, C, D, E, tidak. Mau buku, oh, saya kalau orang PAN nggak boleh dapat, nggak usah, nggak masalah. Saya sebagai anggota DPR RI itu ibaratnya PAN lambangnya apa? Matahari itu selalu menyinari. Matahari itu menyinari ke semuanya tanpa pandang bulu. Begitu juga dengan saya sebagai anggota DPR RI, program saya kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Ya, paham sampai sini Bapak Ibu? Terima kasih sekali lagi, semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Saya sejujurnya sudah rindu sekali dengan Nagari Selayu ini. Ya, alhamdulillah sekarang saya bisa diundang ke sini oleh Pak Bupati. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, apabila dalam penyampaian saya hari ini ada yang tidak tepat atau menyinggung kepada Allah, saya mohon ampun kepada Bapak Ibu semua, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.